kami itu pendatang, Pak. Hah? Kami pendatang antarana Kuamiah sana. Oh, bukan asli Kalimantan Barat ya? Dari Midai. Cuma anak mondok dari Pontianak, tinggal di Singkawang sama saudara lah. Jalan Bukit Batu Kelurahan. Kuliahnya di Singkawang. Mondok di Pontianak. Kalau Pontianak rata-rata kalau kuliah di Singkawang ada namanya Universitas Muhammadiyah. Apa di situ? Enggak, dia mondok pesantren. Oh, pesantren yang Pontianak. Oh iya iya. Kalau Pontianak memang ada namanya University Muhammadiyah. Ada kawan punya anak namanya Pak Herman yang punya kolam renang di sini ya. Anaknya namatan dari Muhammadiyah. Namanya Juin, yang satu namanya Ayu rata-rata. Dan kalau untuk yang orang kan bukan asli orang Ranai, asli Midai, Pulau Serasan. Oh, berarti enggak tahu kecuali asli Ranai. Kalau saya memang asli pendatang situ, cuma istri asli sini. Asli yang rumah itu sana kan ada rumah pelantar kan? Nah, itulah rumah kampung istri. Oke, okay, thank you ya. Kami soalnya mau cari nanya info, temannya dapat info dari ABK. Kalau saya pribadi, banyak membantu loh sejak adanya Roro. Pertama, kalau saya balik kampung, bisa bawa motor. Hemat biaya untuk kita sewa tempat mobil. Enggak, kita kasih tahu tentang apa keuntungan daripada naik Roro. Kan? Oke, thank you, masih. Masih sepi kayaknya. Oh, mungkin. Kalau saya biasa kalau pulang kampung di Sintete, cuma hari ini saya tanya info. Sebenarnya informasi yang di digital tulisan berjalan dengan di lapangan terjadi kesalahan pahaman. Ya, makanya datang air sini. Airnya surut. Oh. Jam 7 tadi dia udah bilang. Oh, berarti sebenarnya tulisan yang berjalan yang digital soalnya mau jawab itu sebenarnya cuma karena praktek di lapangan air surut jadi dirubah gitu ya. Iya. Oh, berarti nggak bisa kita. Nggak kemana. Saya kan cari informasi mengenai jadwal kapal. Setiap ada jadwal kapal saya kan datang sini. Karena kami kan pedagang jualan juga. Oh, abang orang mana? Asli orang Kalimantan Barat. Kalau istri asli orang Natuna. Oh, jualan di sini. Biasa pagi. Hari ini memang kami nggak ada jualan karena saya tahu karena kalau kami jarang jual malam karena malam orang itu nggak bikin jualan kalau pagi mungkin besok pagi ada donat. Boleh saya tanya, saya pribadi kalau saya balik kampung, Roro ini memang sangat membantu kami, terutama kalau kami mau balik kampung, kami motor bisa bawa sampai sana, nggak perlu susah sewa motor sebagainya, di rumah kampung ada motor. Kalau menurut kakak ada Roro, kebaikan dari Roro gimana, dari segi apa itu? Roronya gitu. Karena bisa bawa barang-barang yang besar lah kayak gitu, seperti motor, mobil. Oh, sama. Berarti pengalaman kayak atau namanya keuntungan dari situ rata-rata ngomong itu ya. Iya. Oh ya. Jadi jadi kakak sekarang Sintete akan menuju ke Tanjung Uban. Tempat. Oh, Tempat. Oh, punya keluarga anak-anak suami asli Tempat. Oh iya iya. Oh rombongan ya, nggak apa-apa ya. Kalau rombongan sih nggak terasa. Iya. Oh tahu. Ya betul. Tadi saya tanya, ya banyak yang cari makan luar karena bermalam. Iya. Iya betul. Orang tak ada jualan kalau orang nggak turun. Iya betul. Iya betul. Memang kalau sini nggak ada jualan di tepi pelabuhan nggak ada jualan. Nggak. Ceritanya nggak ada jualan malam. Kalau Bukit Raya dari Pontianak yang di pelabuhan yang Pertamina yang ujung itu, ya. Nah, itu malam ada. Nah, gitu. Abang orang apa? Orang Cina ya? Iya. Kalau kakak asli ada keturunan Tionghoa? Enggak. Ya, tapi wajah mata agak sipit-sipit, agak putih-putih. Bukan, saya orang Melayu asli. Oh, asli Mempawah tahu ya. Iya. Ya, enggak apa. Nanti kalau pelabuhan internasional Pulau Kijing sudah jadi, kita balik kampung kita nyaksikan peresmiannya. Terima kasih kakak, sama kita punya. Ini udah jadi sebenarnya. Tanggal berapa ya Jokowi datang ke
Oh, serah terima dari serah terima proyek kepada pihak-pihak perhubungan ya? Iya. Oh, betul. Jadi belum tahu kapan tahun ini tahun depan? Bulan-bulan 6 ini enggak Jokowi katanya datang, enggak tahu tanggal berapa. Awal kali? Hah? Bulan ini? Iya. Boleh kami nanti trip depan ada Roro, trip depan maksudnya bukan Jumat, bukan Jumat ini, Jumat depan lagi. Dia setiap 2 minggu jalur ke sana. Iya. Dari sini berangkat ke sana gitu. Boleh kalau gitu. Iya, katanya enggak lama lagi katanya. Tanggal berapa itu kurang tahu. Berarti nanti saya tengok YouTube kira-kira dia kapan resminya. Saya tahu sudah kayaknya sudah siap pengerjaannya. Iya, sudah siap sudah. Iya. Terima kasih atas info Kakak ya. Oke, kami mau keliling-keliling nanya-nanya informasi kawan-kawan supaya sejak ada Roro ini terhadap terutama motor, kalau kita bawa motor gimana segi keuntungan dari Roro dibanding dengan Bukit Raya? Enggak tahu, Pak. Oh, enggak pernah bawa motor ya? Kalau untuk Tomidai masih susah sih, Pak. Saya kan belum ada pelabuhan. Hah? Pelabuhan buat belakang Roro itu belum ada. Jadi kalau bawa motor masih lewat pintu samping, Pak. Oh, belum ada pelabuhan yang model kayak tangga turun belum ada ya? Yang pakai tangga. Yang ini pakai tangga. Kayak ini ya, dia turun dari belakang. Nget. Oh. Belum ada. Oh, aduh kasihan. Lewat samping. Aduh kasihan ya. Kalau kami banyak membantu, terutama yang di Sarasan dapat. Oh, baru tahu. Oke, makasih lah sekedar info. Iya, sama dengan Terempak juga dapat. Oke, Mbah, mudah-mudahan nanti ada bikin pelabuhan kayak Loro, bisa mudah bawa kendaraan. Thank you. Kalau saya pribadi, sejak ada kapal Loro, banyak membantu saya. Pertama, kalau saya mau balik kampung, motor bisa bawa. Kampung saya di Sintete. Kalau Bapak, Ibu, keluarga mau hendak kemana? Terempak ya? Oh, Batam. Oh, berarti Tanjung Uban dulu, Batam. Oh, iya. Ya, berarti tadi datang dari Sintete atau Sarasan Tubi? Sintete. Oh, Sintete. Dimana? Oh, dari kemarin tahu ya. Ya, saya asal memang dari Sintete juga. Maksudnya asal Kalimantan Barat itu. Nah, kalau berangkat pulang Sintete, motor kalau pulang itu. Oh, berarti orang kita? Ah, orang kita lah. Oh, orang kita. Oh, ngapain tangga ya. Di mana di Sintete, di Pemangkat, Singkawang atau di Pontianak tempatnya? Oh, Kuta. Kawan saya baru pindah dari Sambas bikin toko elektronik namanya Ketsin itu, rambutnya yang gondrong. Itulah. Oke, terima kasih sekedar info. Ya, kalau ada bawa motor bagus, bisa ke pelabuhan bisa bawa. Enggak sudah. Oke, thank you. Halo, Dek, apa kabar? Siji Roro. Oke. This is Musola and the 17 minute past 7. Okay. Okay, look like this. Yeah, the soil by Musola. Okay, thank you. Yeah, the check the Batra Nusantara TE. 在车等 本来的老布头 在听 等它流水 明天 上来 所以 明天 4月 23号 the international calendar the May the 23 on the Monday morning about half past 7 the path to the Midai Terempak and then Tanjung Uban. Okay, ni menyakan. Okay, semua dalam perayaan dengan baik dan ada tadi bilang berapa penumpang lanjutan memang sudah adanya Roro sini banyak membantu terutama di dalam untuk barang ada juga yang bawa kendaraan bermotor
bahaya di pelabuhan-pelabuhan bisa bersandar dengan mudah. Yang saya alami secara nyata, saya balik ke Sentete cukup membantu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, saya ke the top of the Britans and then the Furano the Radar. Thank you. Nah, saya ke the Pengsanger. Ya, from Sentete to the Batam, the via the Tanjung Uban. Look ladies. Check out the KMP Basra Nusantara 1, the live the boats. Okay, you can look like this. Yeah, look like the capsule. Thank you. Yeah, the left side have the live boats capsule ones. Basra Nusantara 1, thank you. Four type of oxygen, okay? Yeah, the left side the oxygen too. Yeah, the offices for the oxygen too. And this for the oxygen too, okay? Thank you. The top the ones of the top position. The Punggur, the village. Seaport serves the ferry ticket, the sailing, the non to cash. Look like this. Thank you. Use the self get the feelings before buying the ticket at the locket. The application the download ASDP Seru ASDP Indonesian Ferry. Get on Google Play, download the App Store. Yeah, fill yourself in the right and then complete. And they show the QR code in the page. When you're buying it's a locket. Okay, thank you. Make sure first you have been having tickets, name and ticket, yeah, the synchron with the identity card, according with the departure schedule, and it say cause not having tickets. So you be protected by the insurance Jasa Raharja and Jasa Raharja Putra and so the Akhlak Cabang Batam at the SP 191 at the SP has already saved 20 hours. Yeah, this the way to using the life jacket. How to put on the life jacket? Look like this. You can look like this. Oh, okay. Yeah. Okay, like this is the complete one. Okay. Okay, complete one. Okay. Thank you. Okay, thank you. Oh. Okay, hope everything that okay. Okay, thank you. Having the information the center and canteen for the buy the something, okay? Yeah, this for the adult from the Panaji to the Midan or the Subi, just 75
1,000 rupiah. And then buy a motorcycle, 500 cc, 122,000. Okay, thank you. And from the Sarasan to Subi and to Sintete, is the same. Also, the Edu 57 and then 56,000 by the motorcycle, 97 to the Subi, and then Sarasan to Sintete, so 135,000. Okay, look like this, okay? Yeah, from Sarasan to this, okay? Sarasan to Sintete, this, okay? Okay, yeah, okay, thank you. It's okay, from the Panagi to the Subi, look at this, yeah, 1,022,000, look at this, okay, thank you. That's the toilet for the men. Okay, everything here, that's okay. Yeah, but so the already the box, and then so the ready to the go down. Okay, look at this. So the wong shopping. Yeah, saya pribadi merasa terbantu sejak ada dengan Roro. Terutama khusus kalau saya balik kampung ke Sintete, kami dah bisa dapat numpangkan motor Vega kami. Seperti yang kami mengalami saya 2 tahun yang dulu waktu saya antar bawa anak saya Vina Kedia Grace ke Sintete akan lanjut ke Pontianak dan ke Tanggang pakailah ini loro punya tempat. Ya, mau anda mau pakai kursi pun boleh, kursi yang bisa ada dimiringkan boleh, atau pakai tempat duduk yang tadi disebut di belakang bisa juga. Okay, banyak membantu. Dan kedua, untuk kami sumber mata pencaharian dapat juga. Nah, dan ketiga, murkan arus untuk community-community bisa dibawa bagi keluarga-keluarga sambil oleh-oleh dan sebagainya. Nah, dan juga community untuk yang perdagangan. Terima kasih, terima kasih. Pun ini disebut ada ASTP, angkutan sungai dan perairan, ya, difungsikan dengan baik. Oke, terima kasih atas pelayanan tersebut. Terima kasih. Oke, selamat besok untuk berlayar dengan aman dan terkendali sampai tujuan. Ya, please like dan share di channel YouTube The Vina Kedia Grace or Kedia Grace by the com and on Facebook so Hong Sibing Jusang by the com. Oke, selamat berlayar dan salam. Roro KMP Basra Nusantara 1. Terima kasih. 2022 bulan Mei tanggal 22. Okay. Terima kasih. Salam. Thank you. Like, comment and then share channel YouTube. Thank. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank.